Malaysia naik 5 anak tangga dalam World Competitiveness Ranking atau WCR 2023. Tahun lepas kita di tangga ke-32, tahun ini kita naik ke tangga 27. Di kalangan negara Asia Pasifik pula, kita naik dari tangga ke-8 ke tangga ke-6 dan di ASEAN kita adalah negara kedua paling kompetitif. Apa yang WCR ukur sebenarnya? WCR mengukur daya saing dan produktiviti sesebuah negara. 336 kriteria diukur melibatkan 4 kategori: prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur. Yang bestnya, Malaysia mencatatkan peningkatan dalam kesemua 4 kategori. Mengapa penting untuk Malaysia mencatatkan prestasi baik dalam WCR ini? Negara yang lebih berdaya saing akan dapat menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan. Contoh mudah, kita nak repair kereta, workshop Ali hasil kerjanya lebih baik, harga pun lebih murah dan cepat siap. Workshop Abu pula kerja cincai, harga mahal, kerja pun asyik bertangguh. Jadi, workshop mana kita akan pilih? Sudah tentu workshop Ali. Samalah dengan pelaburan dan perdagangan. Pelabur akan pilih negara yang lebih cekap dan efisien. Jadi, bila daya saing kita meningkat, lebih ramai pelabur akan memilih negara kita sebagai destinasi pelaburan. Bila pelaburan meningkat, maka lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi diwujudkan untuk rakyat. Tapi walaupun Malaysia catatkan peningkatan, kita tak akan berpuas hati setakat ini saja. Masih banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki. Antara usaha kita untuk meningkatkan daya saing Malaysia ialah melalui Pelan Induk Perindustrian Baharu atau NIMP 2030. MITI juga telah mengenal pasti 5 sektor, ya? Aeroangkasa, kimia dan petrokimia, ekonomi digital, elektrik dan elektronik dan pharmaceutical yang akan memacu transformasi perindustrian untuk memajukan Malaysia. InsyaAllah, bersama-sama kita memacu kemajuan Malaysia.